Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'ala Ramadan syahr as-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi ajnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ih alam bari zaman. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun kalian berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan beriman tentunya menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, dan doa ini kita kenal dengan doa sapu jaga. Bagaimanakah bunyinya? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku hasanah di dunia, kebaikan, ketenangan, wa fil akhirati hasanah, dan juga semua itu kelak. Wa qina adzabannar. Dan kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Siapapun manusia, dimanapun ia berada, pastinya menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan beberapa tips menarik agar kita bisa mereguk bersama-sama kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Sebagai orang-orang yang beriman, kita harus bisa mengkolaborasikan, memadukan tiga unsur di dalam kehidupan kita. Unsur yang pertama, yang harus kita raih untuk mereguk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, ialah unsur zikir. Sebagaimana firman Allah dalam Quranul Mubin, وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كِيَمًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang selalu terkoneksi hatinya denganku, kata Allah, baik di saat ia berdiri, di waktu ia duduk, bahkan ketika ia berbaring, hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Lisannya selalu berzikir dan pikirannya selalu mengingat Tuhannya. Orang-orang yang seperti ini akan Allah taburkan kebaikan, kebahagiaan, dan ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, saudaraku, unsur yang harus kita raih untuk meraguk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ialah unsur fikir. Mari kita lihat sejarah bersama. Mengapa Nabi Allah Adam alaihi salam begitu mulia dibandingkan dengan malaikat? Bahkan para malaikat mau bersujud simpuh di hadapan Nabi Allah Adam alaihi salam. Mengapa, saudaraku? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia, memberikan modal berupa akal fikiran. Dengan akal ini, manusia bisa berpikir dan bertindak. Dengan akal ini, manusia bisa berinovasi dan berkreasi. Dan dengan akal ini, lahir dan muncullah apa yang kita kenal sekarang dengan science of technology. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Kemudian unsur yang ketiga, yang harus kita raih untuk meraguk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, ialah unsur karir. Karir dalam arti yang lebih luas lagi, bukanlah harta, jabatan, ataupun pangkat yang kita dambakan. Melainkan karir dalam arti di sini, ialah amal solih kita. Apalah jadinya, apalah artinya, zikir kita di keheningan malam ketika siang hari, kita hanya bisa berpangku tangan, tak punya etos kerja, belajar apalagi berkarya. Sebaliknya, siapapun diri kita, sehebat dan sepintar apapun kita, ketika kita tak punya pegangan amal soleh, maka sama saja kita tak ada arti dan maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, saudaraku, usaha dan juga doa harus senantiasa seiring dan sejalan agar kita bisa mereguk bersama-sama kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah kultum singkat ini, insyaallah bisa menginspirasi kita semua di bulan yang penuh dengan kemuliaan yang kita ada di dalamnya. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diri kita menjadi khalifatullah fil ard yang meraguk
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menjalani ibadah puasa. Insyaallah puasa kita penuh dengan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.